إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله أرسله ربه بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها فان كل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار Sidang jamaah Jumat, ah, Rahimani wa rahimakumullahu jami'an Wa a'azani wa iyaakum Wa wa iyaakum Lima yuhibbuhu wa yirdah Sebagai khatib Berkewajiban untuk mengingatkan Untuk mengingatkan dirinya pribadi Beserta para jamaah sekalian Untuk Senantiasa Berusaha semaksimal mungkin Merealisasikan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan terus berusaha istiqomah untuk menjaga ketakwaan tersebut sampai akhir hayat, karena sesungguhnya hanyalah dengan ketakwaan seseorang akan meraih kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kelak, tatkala kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Segala kelebihan duniawi yang kita miliki saat ini tidak ada yang berarti. Kekayaan tidak akan kita bawa, rumah yang megah akan kita tinggalkan, mobil yang mewah akan kita tinggalkan. Ketampanan sudah tidak berguna, kegagahan sudah tidak berguna. Status sosial yang tinggi juga tidak ada gunanya lagi. Kemuliaan di sisi Allah hanya didapatkan oleh orang-orang yang benar-benar telah mampu mewujudkan ketakwaan kepada Allah dengan sebenar-benarnya dan istiqomah di atasnya sampai akhir hayatnya, sampai ajal menjemputnya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan In, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya, orang yang paling mulia di antara kalian adalah siapa di antara kalian yang paling bertakwa kepada Allah. Di dalam ayat ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menyebutkan, tidak mengatakan: "Orang yang paling kaya, orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang paling kaya, orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang paling tampan, orang yang mulia di sisi Allah, orang yang paling..." memiliki kedudukan status sosial yang sangat tinggi bukan itu yang dikatakan oleh Allah akan tetapi atqakum siapa yang paling bertakwa di antara kalian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga dalam banyak hadis menerangkan seperti dalam riwayat Imam Muslim dari jalur Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda innallaha La ila suwarikum wa Sesungguhnya Allah tidaklah melihat postur tubuh kalian tinggi pendek gemuk kurus besar kecil putih hitam bukan itu yang dilihat. Wala amwalikum dan juga Allah tidak melihat harta kalian jadi orang kaya, jadi orang miskin, jadi orang yang kolong merat ataupun orang yang melarat, bukan itu yang dinilai dan dilihat oleh Allah. Walakin yang zuru ila qulubikum wa Akan tetapi yang dilihat oleh Allah itu hanyalah hati-hati kalian. Hanyalah hati kalian dan amalan-amalan yang kalian perbuat. Itulah ayuhal ikhwah ketakwaan. Ketakwaan kepada Allah itulah yang menjadi barometer seseorang dimuliakan oleh Allah ataukah tidak. Seseorang yang di masa hidupnya di dunia menjadi orang nomor wahid dimuliakan oleh umat manusia, diagungkan, dibanggakan, dihormati, disegani dan seterusnya. Kalau seandainya dia bukan orang yang memiliki ketakwaan sedikit pun kepada Allah Subhanahu wa taala maka semua itu tidak berguna tidak ada artinya kelak di hadapan Allah dan itulah ketakwaan tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan at-taqwa hahuna kata nabi dalam riwayat dikatakan perawi mengisyaratkan dengan jari ibu jarinya menunjuk ke arah dada Rasulullah mengatakan at-taqwa hahuna takwa itu letaknya di sini maksudnya adalah di dalam hati Sebagian ulama menjelaskan isyarat yang dimaksud oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa yang dimaksud takwa itu letaknya di sini di dalam hati. Apa maksudnya? Sebagian ulama mengatakan itulah yang dinamakan al khasyiatu billah. Khasyah rasa takut yang sebenar-benarnya kepada Allah Subhanahu wa taala yang mengakar begitu kokoh di dalam hati seseorang yang kemudian akan membuahkan al-a'mal as-shalihah. al amal as shalihah Ketika seseorang benar-benar dalam hatinya dipenuhi dengan rasa takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dimanapun dia berada, bersama siapapun dia tinggal, dalam kondisi yang seperti apapun, maka dialah orang yang mampu merealisasikan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, haitsu makunta." Bertakwalah engkau kepada Allah dimanapun kamu berada. Akan tetapi al-ikhwah, Seseorang yang al khusyah belum ada di dalam hatinya rasa takut belum ada di dalam hatinya yang dimaksud adalah takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala maka ketakuan dia hanya di saat bersama orang-orang yang beriman hanya di saat bersama para ikhwan hanya ketika tinggal di komunitasnya para ikhwah orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang bertauhid akan tetapi begitu sedikit saja melangkahkan kaki meninggalkan komunitas tersebut pada saat itulah akan muncul jati dirinya akan nampak jati dirinya siapa dia sebenarnya dan itulah al ikhwah ketakwaan kita diuji bukan ketika sedang kumpul di dalam masjid akan tetapi justru ketakwaan kita diuji oleh Allah di saat kita seorang diri. Di saat tidak ada orang yang melihat kita kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Maka tatkala kita sedang bersepi-sepian, maka tatkala kita sedang pergi seorang diri, entah itu safar atau pergi ke suatu tempat yang di sana tidak ada orang yang melihat kita, tidak ada saudara kita, tidak ada ikhwan kita, tidak ada istri dan anak-anak kita. Yang pada waktu itu bebas, kita mengerjakan apa yang mau kita lakukan. Hanya Allah lah yang menyaksikan, maka kejujuran takwa. Disitulah letaknya, diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. <tut> Ketika seseorang di dalam hatinya dipenuhi rasa takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kata para ulama, pasti akan membuahkan al-amal. Pasti akan membuahkan amalan. Amalan yang pertama adalah selalu bersegera di dalam melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahkan akan selalu berlomba-lomba di dalam mengejar dan meraih segala keutamaan perintah-perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu, yang kedua adalah lari, menjauh sejauh-jauhnya dari segala larangan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya bahkan takut untuk mendekati berbagai macam wasilah takut berdekat-dekat kepada berbagai macam sarana dan wasilah yang akan mengantarkan menuju kepada al-maharim al-manahi larangan-larangan Allah keharaman-keharaman Allah subhanahu wa ta'ala dan semuanya itu bihasabi atau biqadri al-khasyah billahi subhanallah fi kulubil insan dan semuanya itu tergantung kadar rasa takut seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin besar rasa takut seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala, maka semakin besar pula semangat dia untuk meraih berbagai fadilah dari perintah-perintah Allah dan begitu besar semangatnya untuk menjauh dari segala larangan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayuhal ikhwah, disyariatkannya puasa di bulan Ramadan hampir setiap kita mengetahui Hampir setiap umat Islam mengetahui apakah sebenarnya yang menjadi tujuan disyariatkannya puasa Ramadan. Ayat yang memerintahkan puasa Ramadan begitu jelas. Di dalam surat Al-Baqarah Allah Subhanahu wa taala mengatakan ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman diwajibkan kepada kalian sebagaimana telah diwajibkan kepada orang-orang sebelum kalian untuk berpuasa la'allakum tattaqun agar kalian menjadi hamba-hamba yang bertakwa itulah tujuan dari perintah puasa adalah la'allakum tattaqun jadi perintah puasa ini pada dasarnya adalah salah satu bagian dari ujian yang Allah berikan kepada orang-orang yang mengaku beriman Allah ingin menguji mereka sejauh mana mereka-mereka itu beriman kepada Allah. Diuji dengan ketakwaan, diuji dengan adanya perintah, dan diuji dengan adanya larangan-larangan. Maka tidak heran ketika sebagian ulama menyebutkan bahwa keberhasilan seseorang di dalam mengerjakan puasa Ramadan, maka dilihat esok hari nanti ketika sudah selesai dari bulan Ramadan. Ketika takbir sudah dikumandangkan di malam Idul Fitri, akan tampak jati diri seseorang berhasilkah dia mengerjakan puasa di bulan Ramadan selama satu bulan ataukah gagal tujuan puasa adalah la'allakum tattaqun aku lu qawli hadha wa astaghfirullah liwalakum walisairil muslimin innahu huwal ghafur rahim الحمد لله الذي انزل الفرقان على عبده ورسوله محمد بن عبد الله خاتم الانبياء والمرسلين اللهم صل وسلم على نبينا محمد سيد الاولين والاخرين وعلى اله واصحابه الطيبين ومن اهتدى بهداه الى يوم الدين اما بعد حضرين سيدان جمعه جمعه رحمني ورحمكم الله جميعا bulan رمضان di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ada satu peristiwa yang sangat indah yang itu menggambarkan kejujuran iman ashabun Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menggambarkan kekuatan iman yang ada di dalam hati para sahabat Nabi yang begitu kokohnya sehingga dalam kondisi cobaan yang begitu beratnya yang belum pernah dirasakan oleh insan-insan sesudahnya, barangkali termasuk kita di dalamnya, maka ujian yang berat itu mampu dilalui oleh para sahabat, dan itulah kejujuran iman. Apakah gerangan peristiwa tersebut? Banyak sekali peristiwa di bulan Ramadan di zaman Rasulullah SAW yang patut kita catat, kita tulis dengan tinta emas, dan selalu kita kenang sepanjang masa agar kita bisa mengambil ibrah dan pelajaran darinya. Di antara kisah yang masyhur dan cukup indah untuk selalu kita ingat dan kita kenang dan patut kita mengambil pelajaran darinya adalah kisah perang Badar. Ayuh ikhwah. Perang Badar terjadi di bulan Ramadan. Di saat umat Islam sedang kelaparan, menahan haus dan lapar. Di siang hari yang kita tidak bisa bayangkan panasnya jaziratul Arab. Kita di Indonesia saja sekarang ketika kita saat ini siang ini kita keluar ke jalan raya kita rasakan bagaimana pedihnya merasakan rasa lapar, pedihnya menahan rasa haus. Kita tidak bisa bayangkan bagaimana para sahabat Nabi di waktu itu yang mereka statusnya adalah muhajirin dalam kondisi fakir, dalam kondisi mereka sedang berpuasa di bulan Ramadan. Kejadian Perang Badar adalah terjadi di tahun kedua Hijriah. Yang mana Perang Badar tersebut memiliki satu kronologi yang cukup panjang. Yakni setelah para sahabat Nabi bertahun-tahun, kurang lebih sekitar 14 tahun, mereka harus bersabar dan terus bersabar ditindas, diintimidasi, diusir, dianiaya bahkan sebagian mereka di Siksa dan dibunuh, 14 tahun waktu yang cukup panjang. Pada puncaknya adalah ketika mereka satu tahun, selama satu tahun tinggal di Madinah. Gangguan, permusuhan, dan upaya-upaya untuk menghabisi kaum Muslimin terus dan terus dilakukan oleh musyrikin Quraisy. Ketika para sahabat Nabi menginjakkan kaki di Madinah. Musyrikin tidak tinggal diam begitu saja. Kebencian dan kedengkian yang bercokol di dalam hati mereka terus mendorong hati mereka untuk memusuhi, terus untuk mengganggu, dan tidak berhenti. Pada puncaknya adalah pada tahun kedua Hijriah, mereka masih saja mengirim sebagian kecil pasukan-pasukan mereka untuk mengganggu umat Islam yang sudah mulai agak tenang tinggal di Madinah. Umat Islam pada waktu itu sudah begitu beratnya merasakan apa yang mereka rasakan dan mereka tahan selama ini. Maka pada akhirnya turunlah izin dari Allah subhanahu wa ta'ala dengan turunnya surat Al-Hajj ayat 39 yang memberikan izin kepada umat Islam pada waktu itu untuk melakukan pembelaan diri yaitu melawan mereka. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Udina lilladhina yuqataluna bi'annahum zulimuh. telah diberikan izin sekarang bagi orang-orang yang telah diperangi, disakiti, diganggu dalam kondisi mereka terus dianiaya Udina di dalam tafsirnya disebutkan Uthina lil kital difaan andima'ihim wa hurumatihim diizinkan kaum muslimin, para sahabat nabi mengangkat senjata untuk berperang dalam rangka membela darah kehormatan mereka akan tetapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak serta merta kemudian melakukan penyerangan demi penyerangan. Akan tetapi yang Rasulullah lakukan adalah hanya menunjukkan kekuatan kaum muslimin dengan harapan ketika kaum musyrikin Quraisy tahu bahwa umat Islam sudah kuat mereka tidak berani mengganggu lagi dengan cara Rasulullah mengirimkan pasukan-pasukan kecil untuk mencegat para kafilah-kafilah dagang Quraisy yang datang dari Syam. Dan pada tahun kedua Hijriah, pada puncaknya adalah ketika kafilah dagang Quraisy yang dipimpin oleh Abu Sufyan membawa barang dagangan di atas punggung ratusan ekor onta dan kuda. Ini adalah kafilah yang terbesar pada pada zaman tersebut. Dan Abu Sufyan yang waktu itu masih musyrik, Beliau adalah pemuka kures yang selalu waspada dan selalu hati-hati di dalam membawa kafilah-kafilah dagangnya. Sehingga tidaklah Sufyan Abu Sufyan melewati satu jalan melainkan sebelumnya telah mengirim mata-mata untuk mengawasi apakah jalan tersebut aman ataukah tidak. Maka pada waktu itu pada tahun kedua Hijriah ketika Abu Sufyan membawa dagangan yang begitu besar di atas punggung kuda-kuda ratusan dan onta-onta ratusan akan melewati jalur pinggir Madinah. Sebelumnya, Abu Sufyan telah mengirimkan mata-mata terlebih dahulu. Maka, didapatkan informasi dari mata-mata yang telah dikirim bahwa umat Islam akan mencegat mereka di jalan ini dan jalan ini. Maka, Abu Sufyan yang memiliki kecerdasan, beliau tidak kurang akal, maka segera mencari jalur lain, akhirnya melalui jalur pantai. Ketika Abu Sufyan akan melewati jalur lain melalui jalur pantai, maka beliau kirim utusan ke Makkah. Dikirimkan utusan ke Makkah kepada pembesar Makkah yang waktu itu diantaranya dipimpin oleh Abu Jahal. Melaporkan meminta bantuan pasukan untuk mengawal kafilah tersebut supaya bisa selamat sampai Makkah. Akan tetapi, ternyata ketika pasukan yang dikirim. Berangkat, ternyata Abu Sofyan bersama rombongan sudah tiba di Makkah. Maka Abu Sofyan segera mengirim utusan kepada Abu Jahal agar menarik kembali pasukannya. Karena Abu Sofyan meminta bantuan pasukan bukan untuk perang tapi hanya sekedar untuk mengawal saja. Abu Sofyan tidak ingin berperang. Pada waktu itu Abu Jahal telah membawa pasukan kurang lebih sekitar 1300 Kemudian bertepatan pada waktu itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hanya menyiapkan pasukan sekitar 313 sampai 317. Itupun sebuah pasukan yang tidak disiapkan untuk berperang melawan pasukan yang lebih besar. Akan tetapi hanya sekedar menakut-nakuti pasukan, menakut-nakuti kafilah Quraisy untuk menunjukkan kekuatan. Ini loh kami, ini loh kami umat Islam sudah punya kekuatan. Jangan main-main, jangan ganggu kami. Hanya seperti itu tujuan Abu, tujuan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Akan tetapi rupanya Allah Subhanahu Wa Taala telah mentakdirkan, telah menggariskan takdirnya dengan takdir yang berbeda. Ketika Rasulullah bersama pasukan sedang menginap di Sumur Badar, berkemah di sana, tidak menduga dan tidak menyangka, ternyata Abu Jahal bersama pasukannya datang ke Badar. Yang ketika itu sebelum sampai di Badar Ketika datang utusan Abu Sofyan, maka sebagian pasukan ditarik oleh para pemuka kuris. Dengan alasan, kafilah sudah selamat. Tidak perlu kita datang ke Madinah. Akan tetapi Abu Jahal, yang memiliki kebencian yang sangat luar biasa kepada kaum muslimin, orang-orang yang beriman, dengan penuh kesombongan, mengatakan, tidak, kita harus sampai di sumur badar kita harus tunjukkan kekuatan kepada umat Islam di Badar. Kita bermalam beberapa malam di Badar, kita berpesta pora di Badar, kita tunjukkan kekuatan kita. Terjadilah apa yang terjadi dengan takdir Allah. Akhirnya dua pasukan yang tidak seimbang berhadapan. Dalam riwayat di antaranya riwayat Ibnu Abbas dikisahkan, sebagian sahabat Nabi ada yang memiliki usulan kepada Nabi agar Rasulullah membawa pasukan yang sangat sedikit itu kembali ke Madinah. Bahkan ada sebagian orang munafikin pada waktu itu sudah kabur tunggang langgang pulang terlebih dulu ke Madinah. Akan tetapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berdasarkan bimbingan Allah tentunya menimbang dan hasil pertimbangan beliau kalau seandainya pasukan ini kita bawa pulang ke Madinah maka kaum musyrikin akan semakin berani mengejar kaum muslimin ke Madinah sehingga mengganggu umat Islam dengan bebas dan umat Islam semakin tidak tenang. Maka Rasulullah memutuskan dengan dengan wahyu Allah memutuskan inilah saatnya. Inilah saatnya kita tunjukkan kekuatan kita. Inilah saatnya kita nantikan pertolongan Allah yang sebenarnya. Maka akhirnya Rasulullah SAW mengumpulkan para sahabat Nabi yang dalam kondisi tidak siap berperang. Dalam kondisi perut mereka lapar. Dalam kondisi haus dan lapar. Dalam kondisi tubuh mereka lemah. Dalam kondisi persenjataan mereka yang sangat-sangat terbatas. Bahkan dikisahkan pada waktu itu, jumlah pasukan yang hanya 300 sekian, itu kudanya hanya dua ekor. Ontanya hanya sekitar 70. Berarti mayoritas mereka jalan kaki. Dari Makkah, dari Madinah ke Badar. Dalam kondisi perut kosong, dalam kondisi lapar dan haus, cuaca panas yang kita tidak bisa bayangkan di sana. Akan tetapi, Rasulullah wasallam diberikan taufik oleh Allah untuk mampu membangkitkan semangat para sahabat Nabi, sehingga para sahabat Nabi pun bersemangat untuk berperang, dan mereka semuanya bersiap-siap untuk menyambut pasukan yang begitu besar. Akhirnya, Rasulullah membaca doa pamungkasnya yang sangat populer. Ya, Rasulullah mengatakan Allahumma intahlak hadhil isabah la tu'bad abada. Ya Allah. Beliau mengangkat tangannya tinggi-tinggi. Begitu lama beliau berdoa mengulang-ulang kalimat Allahumma intahlak hadhil isabah la tu'bad abada. Allahumma intahlak hadhil isabah la tu'bad abada. Ya Allah. Kalau seandainya pasukan ini binasa, engkau tidak berikan pertolongan kepada mereka. Setelah ini ya Allah tidak ada orang yang menyembah dirimu ya Allah. Beliau ulang-ulang kalimat ini. Beliau menagih janji Allah yang dahulu telah menjanjikan akan menolongnya. Maka pada waktu itu Allah subhanahu wa ta'ala memberikan keteguhan kepada para sahabat Nabi. Allah subhanahu wa ta'ala memenuhi janjinya. 300 pasukan membuat kocar kacir seribu sekian pasukan termasuk mampu membunuh gembong mereka, pimpinan mereka, panglima mereka yang paling sombong dan congkak yang bernama Abu Jahal. Dan mereka kocar-kacir, tunggang langgang lari kembali ke Makkah dalam kondisi hina. Ayo ikhwah, banyak pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah perang Badar ini. Di antaranya adalah kejujuran iman akan membuahkan kesabaran di dalam menghadapi berbagai macam cobaan seberat apapun yang Allah berikan. Dan itulah yang dicontohkan para sahabat Nabi. Cobaan yang bertubi-tubi. Semenjak mereka di Makkah, dianiaya, diganggu, disiksa, bahkan ada yang dibunuh di antara mereka. 13 tahun mereka harus bersabar di Makkah ketika hijrah ke Madinah. Selama satu tahun pun masih diganggu dan diganggu. Berarti kenaplah 14 tahun mereka harus bersabar menjalani ujian tersebut, yang akhirnya buah kesabaran mereka adalah mendatangkan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pelajaran yang kedua, kejujuran iman akan membuahkan semangat di dalam berjuang, di antaranya adalah memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tidaklah memperjuangkan agama Allah, melainkan pasti banyak rintangan, banyak cobaan. Yang begitu banyak merintangi jalan kita, maka orang-orang yang jujur imannya, mereka yang akan sukses menerjang segala cobaan tersebut, me melewati berbagai macam cobaan yang akan dia lalui, walaupun seberat apapun. Itulah kejujuran iman. Kemudian, pelajaran yang terakhir yang bisa dipetik dari kisah Perang Badar, umat Islam, orang yang beriman. Di balik kelemahan mereka di saat mereka sedang menjalankan ketaatan kepada Allah, justru kelemahan itu hakikatnya adalah sebuah kekuatan. Ada beberapa kisah perang yang dilakukan oleh Rasulullah bersama para sahabat di saat para sahabat sedang berpuasa. Dalam sebagian riwayat disebutkan termasuk Fathul Makkah. Menurut sebagian riwayat juga terjadi di bulan Ramadan ketika kaum muslimin sedang berpuasa. Di saat umat Islam sedang lemah, tapi kelemahan mereka lemah di dalam fisik mereka, akan tetapi kelemahan itu di saat mereka sedang takarub kepada Allah Subhanahu Wa Taala, justru di balik itu tersimpan sebuah kekuatan yang sangat luar biasa dan tentunya kekuatan itu adalah kekuatan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Demikian yang bisa disampaikan pada khutbah yang singkat ini. Mudah-mudahan kita bisa mengambil pelajaran dari apa yang disampaikan di atas ada benarnya datangnya dari Allah ada kurangnya ada salahnya dari kebodohan saya semoga Allah mengampuni saya ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات الاحياء منهم والأموات اللهم انصر من نصر الدين اللهم انصر من نصر الدين اللهم اعز الاسلام والمسلمين واهلك كفرة واهلك الكفرة المشركين اللهم اعز الاسلام والمسلمين اللهم اعز الاسلام والمسلمين ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا الذي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، وتب علينا انك انت التواب الرحيم. ربنا اتنا في الدنيا حسنة وفي الاخرة حسنة وقنا عذاب النار، وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم، الحمد لله رب العالمين، واقيم الصلاة.